Sebelum mulai ke vlog ini, kalian jangan lupa klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa nyalain bell notification-nya. Aku hitung ya. Selamat nonton! Seperti yang ada di judul, langsung aja kalian klik pixelate. Setelah itu muncul seperti ini. Kalian pilih gambar ke duplikat, terus kalian klik transparan. Setelah itu kalian ke huruf A dan kalian klik edit. Sesuaikan dengan tulisan yang kalian mau. Misalnya aku contohnya subscribe. Setelah itu kalian boleh klik style dan kalian boleh pilih huruf B. Terus kalian pilih font dan terserah kalian mau pilih apa, kalau aku yang ini. Terus kalian save. Dan setelah kalian save, kalian boleh pergi ke aplikasi Alik Motion. Kalian boleh klik tanda plus, terus kalian pilih satu benih satu, terus kalian tulis model apa, terus kalian klik create project. Dan selanjutnya kalian klik tanda plus dan kalian pilih gambarnya. Terus gambarnya tuh diduplikatin. Setelah diduplikatin, kalian pilih add effect. Setelah itu kalian ke blur, terus kalian pilih yang efek pertama. Nah, setelah itu jadi deh. Kalian boleh di screenshot ataupun di save. Kalau belum tahu cara nge-save-nya, kalian komen aja, nanti aku kasih tahu.